Ada banyak banget rekomendasi sarapan enak yang bisa Tribuners cicipi saat liburan di Magelang. Salah satunya yaitu soto ayam Pak Trimo. Kuliner legendaris di Magelang yang satu ini sudah buka sejak tahun 1998. Nah, meski begitu, soto ayam Pak Trimo selalu ramai pembeli. Setidaknya dalam sehari, soto ayam Pak Trimo membutuhkan 10-15 ekor ayam saat weekdays. Sementara saat akhir pekan atau weekend, 25 ekor ayam ludes terjual untuk dijadikan soto ayam. Soto ayam Pak Trimo sendiri memiliki keunikan berupa lokasinya yang berada di dalam gang. Pengunjung diharuskan berjalan kaki menyusuri gang sempit sejauh 50 meter untuk mencapai soto ayam Pak Trimo. Soto ayam Pak Trimo menyajikan soto khas Magelang dengan isian soun, nasi, tauge, ayam suwir, perkedel, dan juga ada tambahan berupa tahu bacem yang telah diiris-iris. Untuk harga, seporsi soto ayam Pak Trimo dibanderol dengan harga Rp14.000. Soto ayam Pak Trimo sendiri berlokasi di Jambon Kidul, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Setiap harinya, soto ayam Pak Trimo buka dari jam 5.30 sampai pukul 11.30 siang. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!